Enigma, mesin sandi legendaris yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Selama terjadinya Perang Dunia Kedua, mesin Enigma menjadi mesin yang paling merepotkan bagi sekutu. Jika teka-teki mesin Enigma dipecahkan, maka Jerman akan menemukan kehancuran dan menjadi pertanda bahwa Perang Dunia Kedua akan segera berakhir. Enigma sendiri adalah mesin yang digunakan untuk menenkripsi pesan rahasia dalam jalur komunikasi militer Jerman. Mesin ini ditemukan oleh insinyur asal Jerman, yaitu Arthur Servius. Awalnya, mesin ini dijual bebas secara komersial, tapi pada akhirnya mesin ini menjadi populer dan mulai digunakan oleh militer Jerman dan komandan tertinggi hingga prajurit di lapangan saat Perang Dunia berlangsung. Dengan menggunakan mesin enskripsi ini, maka semua pesan yang dikirimkan antara pasukan Jerman tidak mungkin dibajak ataupun diterjemahkan oleh sekutu. Saat terjadi perang sengit, semua komunikasi bergantung pada mesin Enigma ini. Dengan menggunakan bantuan Enigma, maka semua pesan serbuan, konvoi tentara, koordinat musuh, lokasi tank, lokasi kapal perang, lokasi kapal selam, dan strategi lainnya akan menjadi sulit untuk diketahui. Mesin Enigma ini sangat sederhana dan bentuknya mirip dengan mesin tik biasa. Hanya saja, mesin Enigma ini memuat algoritma penyandian yang sangat rumit sehingga mustahil untuk dipecahkan. Tetapi, secanggih-canggihnya mesin, pasti bisa ditaklukkan. Dan itu adalah hal yang dilakukan oleh sekutu. Sekutu berhasil memecahkan kode rahasia tersebut dan Jerman mulai kesulitan untuk berkomunikasi. Semua titik koordinat penting akhirnya diketahui oleh sekutu. Sebelum mesin Enigma ini dipecahkan oleh Inggris, mesin Enigma sudah berhasil dipecahkan oleh kriptografer yang berasal dari Polandia pada tahun 1932 oleh Marian Rejewski, Jerzy Rozicki, dan Hendrik Zajkowski. Namun sayangnya, Jerman mengetahui dan akhirnya mendesain ulang mesin Enigma pada tahun 1939. Walaupun sempat diubah oleh Jerman, pada akhirnya mesin tersebut dapat dipecahkan oleh tim dari Inggris tanpa diketahui oleh Jerman. Tim tersebut berhasil memecahkan sandi Enigma lewat mesin yang dirancang oleh Alan Turing. Alan Turing berhasil memecahkan sandi Enigma dengan mesin yang bernama Bombi.